Hai, assalamualaikum semua. Kali ini saya mau kasih resep kue labu kuning yang enak. Biasanya kue labu warnanya kuning ya, Mams. Tapi ini kok coklat? Yaps, karena saya nggak pakai gula pasir, tapi diganti dengan gula semut. Jadi sangat berpengaruh pada warna kuenya. Cocok nih buat kalian yang lagi diet gula pasir. Langkah pertama, kukus 500 gram labu kuning dengan potongan kecil seperti ini ya. Lalu tutup dan tunggu hingga matang. Selanjutnya, kalau udah matang, angkat labunya dan siapkan mangkuk, lalu labu kukusnya dihancurkan kayak gini ya. Gak perlu terlalu halus karena labu kukus empuk banget meskipun masih bergerendul. Langkah berikutnya, campurkan 150 gram gula semut. Gula semut ini gula aren yang udah dihaluskan, jadi bentuknya serbuk kayak gini, Mams. Tambahkan 1 butir telur, meskipun pakai telur, tapi dijamin kuenya nggak akan bau amis. Lalu tuangkan 400 gram susu cair low fat, jadi ini saya pakai susunya yang rendah lemak ya, Mams. Tambahkan 150 gram tepung jagung atau tepung maizena. Tambahkan juga setengah sendok teh perasa vanila dan sejumput garam. Lalu aduk dengan whisk sampai adonan tercampur merata. Lalu semua adonan dituangkan pada loyang segi empat yang udah dialasi baking paper atau udah diolesi dengan sedikit margarin dan ditaburi dengan tepung. Lalu panggang dengan menggunakan suhu 190 derajat menggunakan api atas bawah selama 40 menit. Nah, ini dia kuenya udah matang, Mams, tapi masih panas banget. Jadi kita istirahatkan dulu ya sampai dingin. Setelah dingin, kita sisir ya semua dindingnya menggunakan pisau tipis atau scraper supaya kuenya gak nempel lagi pada dinding loyang. Nah, oke ya, Mams, ini udah saya pindahin dari dalam loyang keluar loyang. Kalau misalnya bagian sisi kue kurang rata, bisa diratakan dengan memotong sedikit aja bagian-bagian yang nggak ratanya. Proses terakhir, kita mau menambahkan topping di atas permukaan kuenya. Jadi, ini diolesi dulu dengan minyak zaitun ya, supaya nanti taburannya merekat. Ini mau saya taburi dengan almond bubuk, tapi kalian punya ide lain? Untuk toppingnya, silakan ya, sesuaikan dengan selera. Sebenarnya, Moms, kue labu kuning ini lebih terasa labunya kalau nggak pakai topping loh. Jadi tanpa topping pun udah bisa dikonsumsi ya, Moms. Dengan menambahkan topping, otomatis akan menambah rasa lain sesuai toppingnya. Jadi nanti ada perpaduan rasa gitu. Jadi kalau kalian mau rasa labu yang original, cukup disantap pada waktu masih polos tanpa topping. Sekarang kita potong-potong dulu kuenya. Oh ya, Moms, buat kalian yang menyukai tayangan video ini dan belum sempat subscribe, jangan lupa ya diklik dulu tombol subscribe-nya biar selalu dapetin update video terbaru dari The Bubbles Kitchen. Nah, ini dia hasilnya. Alhamdulillah ya, kita bisa bikin kue labu kuning dengan rasa yang pas manisnya, gak bau amis dan tentunya dengan tampilan yang cantik dan menggugah selera ngemil. Tapi gak apa-apa ya, kan ini masih tergolong cemilan sehat. Ayo buruan bikin, Moms, biar di rumah selalu sedia aneka kue buat keluarga, jadi gak jajan terus. Oke deh, Moms, sekian dulu ya resep dan tutorial hari ini. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.